kelinci melompat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahimnya. Ini buku yang kedua. Perkataan. Hana dan Fadil sedang berkunjung ke rumah paman Alif. Ada hewan yang melompat-melompat. Hap-hap. Fakta ilmiahnya, kelinci yang sedang hamil akan makan lebih banyak. Bukan cuma kelinci ya, bunda pas hamil adik ama makannya juga lebih banyak. Dan bundanya naik banyak. Jadi jangan sampai lupa menyediakan makanan ya. Ada satu kelinci gemuk, namanya Numa. Namanya Numa. Apa yang ada di dalam tubuhnya ya? Nah, kita cari. Ayo kita senter. Adik ama kesitu nak? Di pinggiran aja mejanya. Nah, satu meja aja. Nah, sudah ada emang di situ. Udah senter, hitung ya berapa anak kelincinya ya. Ada berapa? Satu. Enam kelinci. Enam kelinci. Di perut ibunya. Di perut ibu kelinci. Ini ibunya, anaknya. Oh, bunda ibunya sama anaknya. Nah, jadi kalau tanpa senter itu kelihatannya gini. Setelah di senter gini anaknya. Dua anaknya hamil di dilus-lus. Amana. Bunda Rahma. Ayah Eko. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini Adik Ama mau unboxing buku cerita. Bisa dinyalain ya bentar. Buku center, ini namanya buku center. Duduk deh. Senterlah halaman, temukan objek tersembunyi. Jadi ada halaman gelap yang kalau di center itu bisa kelihatan gambarnya. Nah ini tuh ser-ser, hamster bermain kincir. Hap-hap, kelinci melompat dan miau-miau, kucing mengeok. Untuk harga, nanti bunda taruh di kolom deskripsi box ya teman-teman. Nah ini tuh satu paket. Kalau udah baca itu ditaruh di tempat ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai baca itu ditaruh di tempat bukunya ya teman-teman. Iya. Itu yang saya udah ajarin bunda ke adik ama, makanya adik ama ingat. Nah ini tuh bukunya satu paket isi tiga. Masih tiga? Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bukunya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk adik ama. Amin. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik dek. Dek buka dek. Dia paling senang kalau diajak buka. Wow, adik ama senang. Tetap hati-hati ya, Ma. Wow, buku baru. Barunya adik ama. Jangan disobek. Sebentar, sabar. Adik ama ini gak sabaran ya. Ini isi 3 buku ya. 1, 2, 3. Oke, kita buka dulu. Ini dari penerbitnya G. Gema Insani. Ini bukunya dari Gema Insani. Insani Kid. Ada 3. Pegang dek. Ini pegang dek, kasih dia temennya dek. Ini yang miau miau kucing mengeong. Yang ini hap hap kelinci melompat. Yang itu dek kasih tahu temannya. Ser ser hamster bermain kinci. Oke. Bisa dinyalain. Kita cari. Adik ama mau pilih yang mana? Bentar. Miau miau kucing mengeong. Hap-hap kelinci melompat atau ser-ser hamster bermain kincir. Ada angkanya. Iya, ada angkanya. 1, 2 dan 3. Ama pilih yang mana? Yang ini. Yang ser-ser hamster bermain kelinci. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Robby sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita bawa HP satu lagi ya teman-teman buat ngasih senternya. Nah, bukunya itu islami banget. Di atasnya itu ada doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ser-ser hamster bermain kincir. Dibacain bunda ya. Hana sedang berada di mana ya? Iya, Hana ada di pet shop. Hana ingin punya hamster. Aktivitas berapa jumlah hamster yang ada di kandang? Jadi ini ada fitur aktivitasnya. Berapa jumlah hamster yang ada di kandang? Oke. Mau beli kucing, maunya beli hamster. Ada berapa di hamsternya? Berhitung. Satu, dua. Dua. Fakta ilmiah. Apakah kalian bisa melihat isi mulut hamster? Kita coba senter yang mana ya? Ya, bagiannya bisa di center ya. Oh, yang ini. Fakta ilmiahnya, apakah kalian bisa melihat isi mulut hamster? Oke. Nah, ini hamster mengumpulkan makanan di dalam mulutnya. Jadi kayak gini. Tampilannya hitam. Hamster mengumpulkan makanan di dalam mulutnya. Kita coba center ya, Dek. Senterlah halaman ini, temukan objek di halaman sebelumnya. Oh, kebalik udah. Jadi kita nge-center halaman ini dan kita akan menemukan objek di baliknya. Loh, jadi kalau gak di-center tuh gini hamsternya. Gak ada makanannya. Terus di-center itu jadi kayak gini. Ada apa deh? Ada makanan apa? Ada makanan apa ini? Kacang. Kuaci sama apa? Bola mata. Loh, kok bola mata? Jadi gini teman-teman, tak kasih benda-benda, ngasih lihat ke teman-temannya. Ini kan kalau gak di center ada pertanyaannya. Apakah kalian bisa melihat isi mulut hamster? Nah, kalau kayak gini kan kita enggak bisa melihat, enggak bisa melihat. Pas di center itu kalau di center keluar makanannya. Dimatiin dulu. Ini tuh paling enak kalau pas mau tidur, lampu tidurnya udah nyala. Coba di senter bunda ya, pegangnya ya. Kelihatan gak teman-teman? Nah, di dalam mulutnya tuh ada isinya. Kalau tanpa senter gak kelihatan. Kalau pakai senter kelihatan. Takut. Nah, itu isinya apa itu? Kacang. Sama apa? Nah, jadi aku juga mau nyoba tuh. Mau nyoba, oke, coba aja. Nyalain lagi ya, lampunya ya. Gini, di baliknya. Jadi ini si mulutnya hamster ada kacang, ada kuaci, ada biji-bijian yang lainnya. Oke, lanjut deh. Terus, fakta ilmiah. Hamster memiliki kantong yang lentur di pipi. Hamster dapat membawa makanan dan anak di pipinya. Jadi hamster itu kalau mau gendong anaknya itu dimasukin ke pipinya. Hey, hamster itu sibuk sekali di sudut kandang. Sedang apa di situ? Nah. Oh, dia sedang menyimpan makanan di bawah alas kandang. Oh, di center, Dek. Ini dia di center lagi. Jadi, gini hamsternya itu kayak gini. Terus bisa di center lagi. Ama yang nyenter enggak yang main. Dek, senter, Dek. Nah, kalau kak, senternya turunin, Dek.
center ya turun sebentar, turunin. Nah, kalau nggak di center kayak gini, kalau sudah di center aja, amai deh, center deh. Nah, keluar gambar makanan apa itu? Hamsternya menumpuk kacang, terus biji-bijian. Oh iya, sama yang lihat di situ. Jadi kalau tanpa center kayak gini, kalau di center kayak gini, tangannya jadi. Siapa deh? Hitam om. Seneng ya bukunya ya? Nah, ini paling seneng ini bukunya. Mama itu sekali dia. Jadi hamster itu menyimpan makan, menyimpan makanan atau menumpuk makanan di sudut kandangnya. Terus fakta ilmiah. Wah, ada bayi hamster nih. Hamster bisa melahirkan hingga 12 bayi. Bayi hamster sudah memiliki gigi pada saat dilahirkan. Adik ama pas lahir belum punya gigi, jadi ompong. Karena kita manusia kebanyakan dilahirkan tanpa gigi yang tumbuh. Namun tetap ada sekian persen yang lahir dengan gigi yang langsung tumbuh. Nah, iya, ada hitam-hitamnya lagi. Anak-anak hamster itu terlihat nyaman dan hangat ya. Hitunglah bayi hamster yang kamu lihat. Jadi di sini tidak ada bayinya. Tapi setelah di center, ada berapa dek di sana? Hitung dek. Ada berapa bayi hamster dek? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya tak? 1, 2, 3, 4. 4 dek itu tumpuk-tumpuan itu bayi hamsternya. Nah, ih lucu banget nih, gemes. Adik apa gemes lucu banget katanya. Aktivitas selanjutnya, temukan mainan yang dicari hamster ya. Temukan mainan yang dicari hamster ya. Ada apa dengan hamster? Apakah badannya terasa gatal? Fakta ilmiahnya, hamster menggesekkan badan untuk meninggalkan jejak bau. Hal itu berguna sebagai petunjuk arah. Ayo coba sama kesana, hamsternya nyembunyiin mainan apa? Ini sebelum di center, ini sesudah di center. Ada apa itu dek? Pegangin, pegangin, ojo nentang ke temennya, temennya gak kelihatan. Nah, pegangin ini ya, pegangin ini ya, gak apa-apa. Nah, ada apa dek? Ada bola. Dek itu bola, terus ada barbel, terus ada makanan. Makanan apa ini? Makanan ini dan apa ini? Water, dan ini kayu, sama mainan. Nah, jadi duduk sini. Jadi kalau menurut Bunda ini bukunya seru banget. Jadi ya, bisa di center ya. Fakta ilmiah, bentuk badan dan kepala hamster bulat, ekornya pendek dan termasuk hewan Cina. Hamster ini mirip hewan apa ya? Aktivitasnya, dapatkah kamu temukan hewan yang mirip dengan hamster? Ayo kita center. Amak situ, amak situ. Jadi ini ada hamster. Terus kamu disuruh menemukan ada apa di balik. Hewan apa yang mirip dengan hamster? Jangan gitu. Hewan apa itu, dek? Tikus. Tikus. Ada tikus di balik hamster. Apa yang ada di sini? Oh, iya. Jangan ditentang, teman-teman. Gak ada di situ. Duduk. Jadi, teman-teman, duduk. Ini orang tua bisa tahu sebelum di center itu ada apanya di belakangnya. Jadi di belakangnya itu ada jawaban atas pertanyaan yang di depannya. Kayak ini tadi mana? Jadi ada pertanyaannya kan tadi, temukan mainan yang dicari hamster ya. Nah, sebenarnya selain di center juga ada di belakangnya jawaban untuk orang tuanya. Penglihatan hamster kurang baik. Dia hanya bisa melihat 6 inci di depannya. Namun penciuman hamster sangatlah baik. Jadi kalau di center tadi muncul si barbel. Kayak barbel gitu, mainan barbel. Terus kayak bola-bola.
terus mainan yang bisa digigit-gigit hamster itu, terus wortel, terus ranting. Jadi ini kalau di senter, karena ini semuanya gelap, yang enggak gelap ini aja, kalau dikasih senter tuh dia bisa nongol. Ini gambar si apa namanya barbel. Ini gambar bola. Oke, kita coba yang lainnya. Itu hamster bermain kelinci. Itu buku yang pertama. Kita coba buku yang kedua. Sini deh. Hap-hap kelinci melompat. Hap-hap kelinci melompat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahimnya. Ini buku yang kedua. Pekerjaan. Hana dan Fadil sedang berkunjung ke rumah Paman Alif. Ada hewan yang melompat-melompat. Hap-hap. Fakta ilmiahnya, kelinci yang sedang hamil akan makan lebih banyak. Bukan cuma kelinci ya, Bunda pas hamil adik ama makannya juga lebih banyak. Dan beratnya naik banget. Jadi jangan sampai lupa menyediakan makanan ya. Ada satu kelinci gemuk namanya Numa. Namanya Numa. Apa yang ada di dalam tubuhnya ya? Nah, kita cari. Ini bentar. Ini kelincinya hamil. Ini ada kelinci. Jadi si Hana Almahana dan Fadil sedang berkunjung ke rumah Paman Alif. Ada kelincinya gemuk. Seperti ini kelincinya. Ayo kita senter. Ada apa kesini, Mak? Ini digigirin aja pecahnya. Satu meja aja. Nah, sudah ada emas di situ. Udah senter, hitung ya berapa anak licinya ya. Ada berapa? Satu. Ada? Enam kelinci. Enam kelinci. Di perut ibu. Di perut ibu kelinci. Ini ibunya, anaknya. Oh, bunda ibunya sama anaknya. Jadi kalau tanpa senter itu kelihatannya gini. Setelah di senter gini anaknya. Dua anaknya hamil dilus-lus. Dilus-lus. Kucingnya ama kucingnya ama juga hamil ya, Dek ya. Sini, Dek. Duh, Dek. Nah, kalau pengen tahu isinya apa, itu ada di belakangnya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 anak kelinci. Yuk kita dekati Numa pelan-pelan ya. Fakta ilmiahnya, kelinci tidak suka suara keras atau ribut. Kelinci juga tidak suka gerakan yang mengagetkan dan perlakuan kasar. Sedang apa ya di balik daun-daun itu? Nah, ini ada Numa sama Fadil ngintip, katanya di ama. Ini kakinya apa? Ini sikilnya apa? Itu ini kakinya apa? Apa tahu? Kita senter. Ada apa di balik semak-semak belukar? Kakinya apa, Dek? Saya meganginya kalau sama video. Ada apa? Pegangin, Dek. Ada kelinci. Oh, itu kakinya kelinci. Iya. Iya. Hilang. Itu lagi makan itu. Kelincinya makan apa? Kelamaan lihat di senter jadi di sini. Kelincinya lagi makan rumput. Mas, ayo sini duduk sini. Kayak kakinya singa. Kayak kakinya segala kan segala. Oke. Okay. Yang ketiga, Dek. Buku yang ketiga, Dek. Biar enggak lama-lama, Dek. Buku yang ketiga yaitu Miau Miau Kucing Mengeo. Miau miau kucing mengeo. Itu Dek, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Miau miau kucing mengeo. Iya, itu timbul. Duduk. Aktivitasnya, ada apa di dalam perut kucing? Fadil dan Hana memelihara kucing bernama Mola. Ama dan Bunda memelihara kucing bernama Mochi. Kalau Alma dan Bunda, Mola tidur terus menerus. Padahal Hana dan Fadil ingin mengajaknya bermain. Nah,
kucingnya Hana dan Fadil namanya Mola kayak kucingnya Ama dan Bunda. Kucingnya Ama dan Bunda juga kalau kata orang Jawa itu belang telon. Warnanya ada 3. Putih warna dasarnya kayak gini, kayak mochi ya, Dik ya. Putih, terus ada warna oranye-oranye kecoklatan, terus ada hitamnya. Ya kan mochi masih hamilnya kecil, jadi perutnya masih belum segemuk Mola. Oke, duduk Dek, kita lihat. Ada isinya apa di dalam perut Mola? Ayo berhitung, ada anak kucing. Isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 anak kucing. Lucu. Kasih lihat teman-temannya, Dek. Wah, bagus kan? Jadi ini namanya buku senter. Bakalan kelihatan kalau di senter jangan gitu, tangannya enggak kelihatan, Nak. Nah, kucingnya lagi hamil. Berapa tadi anak kucingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seru banget ini. Duduk, Dek. Duduk sini, Dek. Kucing tidur rata-rata 14 jam sehari. Saat hamil, kucing betina akan tidur lebih lama dari pada biasanya. Nah, kalau dari belakangnya kayak gini. Jadi kalau ditanya, duduk Dek, adik Ama itu punya buku pengantar tidur, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah buat Bunda beliin adik Ama banyak. Nah ini buku yang kesekian, ini set yang kesekian, buku satu set yang kesekian. Iya cai. Wah, Mola sudah melahirkan anak-anaknya, lucu-lucu, bayi Mola berjumlah 5. Kucing bisa melahirkan 2-6 bayi dalam sekali kehamilan. Kasih lihat Dek. Ini Mola dan anak-anaknya 5. Aktivitasnya ada satu anak kucing yang tersembunyi. Apakah kalian bisa menemukannya? Dek, dihitung Dek, berapa ini anak kucingnya Dek? 1, 2, 3, 4. Satunya di mana? Gak tahu. Ayo kita senter. Ini di sini ada 4 anak kucing. Ayo kita senter. Di mana Dek? Cari di situ Dek. Sembunyi di mana itu? Buntutnya. Sembunyi di buntutnya siapa? Ibunya. Kucingnya sembunyi di buntutnya ibunya. Ini dia. Nah, anaknya ada 4 yang kelihatan. Yang satu sembunyi di belakang buntut ibunya ternyata. Sini. Iya. Buntutnya gede soalnya. Ama senang dibeliin buku ini? Senang. Alhamdulillah. Jadi buku ini seru banget. Jadi kalau untuk mengantar tidur anak itu mau yang mana? Ya ini. Oh ya, tahukah kalian sebentar. Saat lahir mata kucing berwarna biru. Cantik ya. Aktivitasnya ada 2 ekor hewan selain kucing. Temukan yuk. Nah. Ayo temukan ayo. Ini kan kucingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini ada mainan ikan, ada mainan bola, sama ada bulu-bulu. Ayo, kita cari ada hewan apa lagi selain kucing. Kita senter. Hewan apa, Dek? Hewan apa? Lebah. Tawon. Kalau tawon, lebah, gambarnya di mana, Dek? Yang tadi Ama bisa di mana? Indomaret. Ya kan? Ada gambar lebah kan? Oke, teman-teman, itu unboxing kita hari ini. Iya, banyak tapi nanti enggak selesai-selesai. Sini, aku sekali. Ini enggak apa-apa. Ya, nanti kalau mau tidur Ama baca sama Bunda ya. Oke, teman-teman, itu unboxing kita. Pegang Dek, Urutin. Ini nomor 3, sama pegang kucing. Nah, berdiriin. Nah, itu unboxing kita tentang buku senter. Namanya buku senter. Senterlah halaman, temukan objek tersembunyi, seri hewan peliharaan. Sersan hamster bermain kicir, hap-hap kelinci melompat, dan meong-meong kucing mengeong. Ayo, kasih lihat. Angkat deh. Nah, ini teman-teman. Nanti kalau mau beli linknya Bunda taruh di deskripsi box ya teman-teman. Beli tadi itu 1. Oh,
Kalau beli satu set isi 3. Gini soalnya bunda saya. Oke, ayo kita tutup dulu deh. Oke, teman-teman, itu unboxing kita tentang buku center. Oke, teman-teman, itu unboxing kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum. Om lah.